Besok aku akan pergi ke suatu tempat yang aku nggak pernah pergi sebelumnya. Yang unik, yang susah dijangkau, dan nggak ada sinyal, nggak ada internet. Benar-benar kedalaman hutan. Ini aku sekali nge-pack untuk besok. Subuh sudah harus berangkat. Agak khawatir, agak takut karena jujur nggak pernah seperti begini. Dan tempat ini cuma di Indonesia. Siap nggak ikut sama aku journey ini? It's gonna be amazing. Oke, aku lagi pack sekarang. Ada kaos, celana pendek panjang yang waterproof kalau bisa mungkin atau water resistant. Some equipment, some charger here. Sudah pasti harus ada antigen test. Buku, ya seperti biasa topi lah, ponco, jaket itu semua harus ada. Aku akan bawa dua sepatu kali ini. Satu adalah hiking untuk bisa jalan yang agak panjang dan susah. Dan untuk yang casualnya aku akan bawa sepatu ini. Lumayan baru dan quite comfortable banget. Dan yang paling gua bangga adalah ini adalah merek lokal, guys. Ya, jadi pastinya sudah harus bawa ini. Sudah pasti, namanya kalau kita jalan-jalan harus ada snack. Jadi aku akan bawa ke ini truffle chips. Ya, ini mereknya. Aku belum pernah coba, tapi aku suka banget truffle. Jadi this is gonna be great. Sudah pasti dong, guys. Instant noodle. Dan aku cari yang cup karena pasti gampang untuk masaknya. Dan tambahin dengan kecap. Sudah langsung siap. Dan yang terakhir penting juga adalah penuh dengan air. Karena air itu, aku nggak tahu juga di sana airnya kondisi bagaimana ya. Tapi siap-siap aja. Yang penting harus banyak-banyak minum air karena akan panas. Karena kita hiking ke dalam hutan. Jadi ini kita akan masukkan semua ke dalam sana. Let's go. Udah check-in dan goodbye civilization. Kita akan naik boatnya yang gede ini, nanti lama-lama baru kita naik ke boat yang kecil yang pribadi kita sendiri. So, yuk masuk yuk. Oke, ini boatnya. Ini paling atas. So ada viewing deck, 360 degrees view of the river. Super panas banget hari ini, pada baru jam 8.30 pagi. Can't even see my eyes. Oke, akhirnya kita sampai di dermaga Tanjung Peting. Ini tempat pertama untuk kita melihat orang utan. Jadi kita akan jalan masuk dalam hutan dan semoga bisa melihat banyak sekali orang utan di sini. It's gonna be quite a walk, tapi it's gonna be exciting. Oke, sekarang kita lagi jalan. Aku lagi jalan nih, kira-kira 300 meter. Kita akan masuk nanti ke dalam hutannya. Semoga sore hari ini aku bisa lihat orang utan. Ya, seperti kita tahu bahwa orang utan yang menarik adalah sebetulnya dulu, cuman dulu banget ratusan tahun itu bisa ditemuin di banyak tempat di Asia termasuk di Cina.
Tapi sekarang ini orangutan cuma di Indonesia, terutama di Kalimantan sama Sumatera. So, I think kalau kita bisa kelihatan orangutan hari ini, seru banget guys. Oke, kita sekarang lagi terus jalan dalam hutan. Baru beberapa menit aja udah panas banget karena hawanya ya, aku keringetan banget. Tapi seru sekali karena benar-benar sangat sunyi, sepi, nggak ada orang, manusia sama sekali di sini. Bisa kedengaran suara-suara binatang, serangga, burung. Kita sedang mencari untuk bisa melihat habitat daripada orang utan tersebut. Ini kalau mau lihat jungle-nya, liatin. Semua ini hijau ya. Sudah pasti nggak ada deh di Jakarta kayak begini. Tapi ini seru banget dan so beautiful. It's amazing. Oke, kita masuk dulu. Pengen dulu bentar. Panas banget. Harus hidrasi. Keringetan banget ya. Ya. Super 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 hot. Bentuk apa? Bawa air nih kalau apa hiking kayak begini. Ya. Yuk. Nice. Yuk, jalan lagi. Wow. Kalian lihat enggak sih itu semut gedenya setengah mati? Coba bandingkan tangan kamu deh. Sash, bandingkan tangan kamu berkatan tuh gede apa enggak gedenya. Akhirnya bisa istirahat di depan feeding station untuk orang utan. Di sini orang utan dan juga ada wild boar, apa babi hutan ya. Ya panas banget hawanya, tapi it's really beautiful. Hati-hati ya, hati-hati ya. Bye. Kita lagi di dalam, kita lagi naik sampan lokal untuk mengeksplor lebih dalam hutannya, jadi di sungainya. Kalau lihat airnya hitam banget, ya kan? Tapi betulnya bersih dan jernih. Ya, jadi ini lihat, wah.
kalau kita tidur di kapalnya kayak begini nih bentuknya, ada kelambunya begitu, ini ranjang di dalam karena biar kemalaman gitu, jadi bugsnya, serangannya nggak bisa masuk ke dalam ranjang, dalam kasurnya. Ini bersih banget sih. Nah, bisa lihat nggak sih guys? Jadi ini kasurnya kalau malam-malam. Nah, itu. Kira-kira begitulah kalau kita tidur di kapal riverboat. Oke, jam 7.30 malam. Aku sekarang lagi jalan lagi hiking ke dalam hutan untuk cari binatang khusus. Namanya tarsus. Itu semacam kayak monyet kecil gitu, matanya gede. Cuma ini harus benar-benar hoki ya kalau untuk mendapatkan melihat binatang ini karena sudah jarang bisa ditemukan. Ini benar-benar gelap banget, nggak kelihatan apa-apa, kayak lagi film Halloween nih kayaknya. Duh, jalannya kecil banget lagi. Atau bisa kelihatan nggak sih kalian guys? Ini temanku bantuin terangin. Ini liatin gelap banget di atas. Aduh, sayang banget ya guys, betulnya di atas itu bintangnya banyak banget bertaburan. Benar-benar awesome banget. Kita akan jalan terus aja ya. Coba kita lihat. Nanti kalau ada binatangnya aku akan videoin. Oke, aku harus hati-hati jalannya karena kecil banget. Jalanannya gelap banget. Jadi semoga gak ketemu binatangnya aneh-aneh. Karena aku jujur aja takut sama binatang. Baik itu kecil, baik itu besar, baik itu serangga, baik itu binatang buas, seperti itu juga aku betul takut. Ini pengalaman yang benar-benar unik buat diriku, tapi demi cuma di Indonesia. Oke, okay, see you soon. Oke, okay, masuk ke ruang hantu. Bener kalau nggak pakai senter sih, pasti gelap banget. Bisa dengerin nggak sih suaranya malam-malam? Oke, dengerin ya. Oke, okay, ini katanya benar ya mas ya? Ini adalah semut terbesar di dunia. Hah, Mas? Iya. Mas, iya. Benar enggak, Mas? Oh, dia lagi makan. Kan, tapi dia dilihatin kayak seperti apa, giginya agak besar tapi enggak dikit begitu. Bentar saya tunjukin dari Mas ya, dari dekat ya. Oke. Ini pohonnya ada asapnya, guys. Bisa lihat enggak? Oke, ini pasti bawahnya ada jamurnya, makanya bisa berasap nih. Kalau lihat lebih dekat lagi. Tuh, bisa keluar asap. Pohon merokok. Oke, baru jalan satu jaman ke dalam hutan. Ketika kita pengen cari binatang-binatang, tetapi nggak begitu ada sama sekali. Anehnya hutannya benar-benar sepi kali ini. Semoga besok kita lebih sukses. Jadi kita akan balik ke kapal sekarang ini karena sudah malam. Good night and see you in the morning. Oke, hari ketiga aku hiking dan sekali lagi kita mencari orang utan dan mungkin binatang dan juga tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang berbeda di Kalimantan di sini. So, let's go. Bentar, ini kapal kita. Kita akan sama turun dulu sebentar. Kita tangga dulu. Let's go. Oke, hari ini hikingnya nggak separah kemarin, banyak banget air becek-becek, masih oke hari ini. Di Tanjung Puting ada sekitar 6.000 populasi daripada orang utan, tetapi karena mereka adalah binatang yang biasanya menyendiri, jadi bukan yang koloni begitu. Kita biasa nggak melihatnya segrup daripada orang utan, biasa satu-satu atau satu dengan anaknya begitu. Jadi kalau kita bisa melihat orang utan sekali aja sudah benar-benar very very lucky. And this time aku sudah melihat beberapa orang utan. I feel very very lucky to be able to witness these beautiful creatures in real life in the wild. Nah, ini kan pohon yang berduri, mitos apa enggaknya, tapi ini setiap kita dulu rumah itu ada salah satu penangkal sihir, terus ya senjata pun jadi kalau ada rampok apa segala kan kita bisa menggunakan, ngambil kita potong segini ambil, apa yang penting ada durinya kita pegang lagi. Tapi itu
ya terutama bisa menolak lah, menolak yang ya tanpa apa bilang kita itu doa apa ya, memang setidaknya gitu kan. Tapi untuk awal masuknya itu ini, maksudnya penangkal arwahnya. Dan sekarang aku lagi ada di pesalat. Di sini kita akan menanam pohon, jadi biar ada terus pohon tumbuh terus ya di daerah Kalimantan. Karena seperti kalian tahu bahwa banyak pohon di sini ditebang-tebang. Jadi this is part of the effort to continue to sustain the forest. Suara apa itu? Jadi kita akan mulai sekarang pilih salah satu daripada tanaman di sini. Banyak macamnya. Ini adalah durian hutan yang akan aku tanam. Katanya kalau durian kota itu bedanya makan kebanyakan bisa pusing, tapi kalau durian hutan itu should be okay. Dan di belakang aku itu ada pohon karet. Karena harga minyak tuh lagi naik, makanya dia garet-garet-garet sendiri agar ya untuk kebutuhan sehari-hari. Semoga kalian one day bisa visit this beautiful, wonderful place. All of this cuma